Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Faisal Rizdianto dari IAIN Salatiga. Berikut ini adalah cara untuk mendaftarkan jurnal ke Web of Science. Ya. Seperti yang kita tahu bahwa Web of Science itu satu level dengan Scopus, merupakan indexing kelas tinggi, bukan menengah lagi. Ya. Kalau dulu indexing yang kelas menengah, seperti DOAJ itu skornya 3, kemudian yang Scopus dan WoS itu 5. Menurut peraturan akreditasi yang baru 2021, sekarang skornya 6 untuk DOAJ dan 8 untuk Scopus atau WoS, ya. Nah, ini sudah ada di register jurnal yang Salatiga ada di Clarivate Analytics. Kalau kita buka tab yang baru pada logo yang saya pasang, Clarivate Analytics itu perusahaannya, Elsevier itu. Produknya adalah Web of Science. Ini alhamdulillah sudah ada di sejak 2019 itu. Register Journal ada di Emerging Sources Citation Index. Nah, kalau dulu cara mendaftarkannya masuk di Help Center ini. Dan kemudian ada ini. Pada sidebar ini ada pilihan Submit My Journal, Request Journal Status. Ya, kalau daftarnya ini, cek progresnya di request journal status, ya. Nah, kalau dulu mudah, ya, kalau kita klik nanti ada isian. Nah, sekarang masuk ke Web of Science Publisher Portal. Nah, ini di web saya jihadisjurnal.com. Saya tampilkan, ya, dua cara, ada dua link, ya. Jadi yang pertama linknya ini sama, ya, sama dengan tadi yang publisher portal ini. Nah, kemudian ada isiannya, request access, ya, request access kepada publisher portal. Nah, ini harus dikerjakan oleh, ini ada dari publisher portal access request form, I agree, continue. Ini ada isian yang harus diisi, ya. Nah, kita tunggu loading. Nah, tadi saya sudah mengisi, ya. Sudah mengisi di sini, ya. Jadi nama depan, nama belakang, email jurnal, nomor HP saya, statusnya editor in chief, dan connection to publisher. Ini sangat penting, jangan ditulis editor in chief atau managing editor, tapi representative of the publisher. Publisher-nya adalah IAIN Salatiga, nama kampus. Alamatnya ini Indonesia. Publisher-nya negaranya Indonesia. Nah, ini sebenarnya harusnya keluar provinsi-provinsi. Tapi kalau tidak ada, known aja. Kota Salatiga, publisher phone number-nya ini. Kemudian ini web-nya. Dan klik submit, ya. Nah, kemudian karena saya sudah daftar, saya tidak daftar lagi. Nanti membingungkan orang sana, ya. Nah, tadi masih di bukan, ya, yang di jihadis tadi, jihadis jurnal itu posting saya yang kesekian. Jadi cari saja di sini portal, web portal, ya. Jadi sekarang modelnya ada representatifnya gitu, jadi nggak bisa managing editor atau editor itu mendaftar langsung, tapi harus mewakili kampusnya. Jadi seperti itu prosedurnya. Nah, ini ada akses, ya. Kita klik. Nah, kita suruh masuk lewat ini, ya. Ya. Jadi ada akses. Nah, ini prosesnya panjang. Saya email sampai 10 kali, ya. Jadi lebih sangat berbelit. Jadi mulai dari saya diminta untuk membuat surat oleh tim Clarivate, ya. Jadi saya membuat surat resmi dari kampus, bisa rektor, bisa ketua LP2M, bisa siapapun, ya, orang penting di situ, pejabat. Nah, saya sudah dapat surat resmi dari kampus, dari rektor. Lalu saya tulis kepada technical support team, I've managed to ask the counselor or director of my university
for a letter or email of authorization nominating me as the representative of the institution. Please find the email attachment below containing the official letter. Therefore, please kindly give me access to journal registration and update access for all the journals in my university. Ya, nah, kemudian dapat jawaban seperti ini. Dear Mr. Faisal Rizdianto, we have completed your registration and you can now submit journal through the publisher portal. Jadi dikasih link ini. Ya, kalau kita klik seperti ini, ya. Ada pilihan sama seperti tadi kan yang MGL tadi. Yang pilihan di MGL tadi sama. Ya, jadi pilihannya submit journal, journal status, ya. Nah, kalau kita klik, ya. Ini tadi saya sudah mengisi kok. Atau mengisi ulang, ya. Kita klik, ya. Nah, ISSN. Nah, ini sudah saya isi, ya. Ah, bukan. Saya tidak punya PISSN. Jadi, saya klik ini. Kemudian, ini sudah ada isiannya. Confirm. Kemudian, next, ya. Next. Jurnal saya berbahasa Inggris. Kemudian ada optional itu bahasa Indonesia, ya, karena memang Indonesian Journal. Judul ya bahasa Inggris, namanya di Roman script, ya. Jadi kalau tidak bahasa Inggris ditulis dalam tulisan Latin, bukan tulisan Arab, tulisan huruf kanji, akliriknya Rusia dan sebagainya. Alamat di Roman script, punya yes semua aja, ya, mudah toh, yes. Tapi jangan yes yes terus, ya. Nah, ini nama jurnal. Nah, diusahakan jangan hanya sebatas ingatan, tapi sesuai dengan ISSN dan yang tertulis di situ. Dan terinjurnya adalah saya sendiri. Kemudian alamat webnya dari sini. Kemudian informasi tambahannya ini, jurnal originnya, jurnal originnya Indonesia, publisher country-nya ya Indonesia lah, GHI ini, nah kode posnya saya nggak hafal, kita masuk ke sini kode posnya. Kode posnya nih. Ya, kode posnya ini provinsinya Jawa Tengah, ya. Jadi enggak dibuat Central Java, tapi Jawa Tengah. Street address-nya ngikut yang ini. Jalan Lingkar Salatiga. Ya. Ini kayaknya bukan nanti dikirimi surat ya, tapi maksudnya cuma keterangan. Terbit 2019 pertama kali, frekuensi, maksudnya daily, maksudnya irregular ya, semi-annually ya. Ini lucu-lucu ya, maksudnya unknown, ya. Jurnal nggak jelas, terbit unknown. Semi-annually, kemudian terbitnya itu di jurnal saya itu 6 artikel, pernah 7, pernah 8, jadi sekarang 6 terus ya, konsisten, jadi 12 dalam setahun. Isu terbaru itu volume 3 nomor 2. Volume 3 nomor 2 Oktober, ya bulan ini ya, Oktober 2021. Publication modelnya fully open access, imprintnya nggak usah diisi. Kemudian society belum ada asosiasi pragmatik atau bergabung yang lain. Owner title itu pemiliknya bukan asosiasi tapi publisher. Kemudian ini suruh ngisi isiannya linguistik ya, linguistik. Kemudian language and linguistic. Nah, satu lagi social science tapi yang miscellaneous ya. Miscellaneous. Nah, ini bisa sampai 3 ya.
Ya, yang interdisiplin. Oke, kemudian disuruh publication ethics ya. Makanya yang sudah lolos akreditasi nasional, kemudian DOAJ itu kan wajib ain ya menampilkan publication ethic berdasarkan KOPE ya. KOPE itu ya nih yang Budapest Initiation KOPE ya. Jadi menurut KOPE ditampilkan di sini peer review policies, berarti ada peer review process, peer review policy atau peer review process. Proses reviewnya pakai single blind, double blind, dan pastikan at least two expert in the field. Apakah cek plagiarism ada, kemudian ada DOI, ya, ini sama kok seperti yang kemarin. Next, ya, next. Kemudian apakah jurnalnya open access? Jelas, Indonesia adalah surganya open access karena DOAJ terbanyak. Dan kontak information, ya Mr. Faizal, tapi emailnya, email yang resmi ya, emailnya adalah, ya Faizal Rizdianto, yang salah tiga, saya adalah editor in chief, managing editor, dan semuanya. Nah ini sama aja, ya. Saya adalah editor ini. Jadi pengisian filenya sama aja semua. Jadi ini enggak usah bingung-bingung. Jadi diisi sama. Jadi kalau orangnya beda-beda itu nanti ya orangnya harus siap ya. Production. Nah ini saya kan semuanya ya production ya. Raden Hangabei ya semua diambil. Nah ini berarti sudah ya dicek semua ISSN, hanya EISSN, English Indonesian, yes, semua aja. Nama jurnal, kemudian ya, oke, sudah, maka submit ya. Bismillahirrahmanirrahim, ini submit tengah malam jam 2.49 ya. I hereby confirm that all information given in this form is true and correct. I acknowledge that the evaluation may be discontinued or unacceptable journal may be disliked if find involvement to be misleading or untrue. Ya benerlah, insyaallah ya. Klik submit ya. Klik submit ya. Klik submit. Nah, kita klik submit. Kita tunggu sampai nanti ada ucapan terima kasih. Ya. Ini ada yang kurang enggak? Oh, sudah sih sebenarnya. Apa yang kurang? Karena disebutkan kalau aksesnya kurang itu enggak masuk. Oke, saya klik ya. Nah, alhamdulillah. Thank you, your journal has been submitted. Ya, jadi ini ada survei, silahkan kalau ada waktu dijawab. Kalau enggak apa-apa, ya. Jadi sudah terdaftar. Nah, sudah nanti jurnal status ya. Jadi masuk di jurnal status. Nah ini saya screenshot untuk bukti laporan kepada teman-teman dan Pak Rektor dan yang lain-lain. Oke, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum.